Halo, saya Fatir Sagani Sutarto dari kelompok 5, Slebew. Halo, saya Ahmad Jaran Zidan dari kelompok 5. Halo, perkenalkan saya Rama Safira Desia dari kelompok 5. Halo, perkenalkan nama saya Kaisa Naila dari kelompok 5. Halo, perkenalkan nama saya Kalika Kavia dari kelompok 5. Halo, perkenalkan nama saya Atia dari kelompok 5. Jadi sekarang kami ada di makam Sultan Ahmad Naimuddin II. Dia memerintah dari tahun 1812 sampai 1813 Masehi. Dia wafat dalam pembuangan penjajahan Belanda di Jakarta 4 Juli 1996. Dan dia dipindahkan ke Palembang pada tanggal 16 Mei 1886. Dan ini dia makam dari Sultan Husin Dianuddin. Halo guys, jadi di belakang saya ini adalah makam Sultan Najamuddin Adikusumo yang memerintah pada tahun 1758 sampai 1776 Masehi. Jadi inilah makam Sultan Najamuddin Adikusumo. Jadi ini adalah silsilah Kesultanan Palembang Darussalam yang berada di lingkungan Kawah Tekurap. Pertama, masa jabatan dipegang oleh Sultan Mahmud Badaruddin Joyowikromo pada tahun 1724 sampai 1758 yang mempunyai istri Ratu Seduh, Ratu Gading, Mas Ayu Ratu, dan Nyai Mas Naima dan mempunyai guru besar Imam Sayyid Idrus Al-Idrus. Terus setelah itu dipegang oleh Pangeran Ratu Kamuk Raden Zailani pada tahun 1755 dan dilanjutkan oleh Susuhunan Ahmad Najamuddin Adikusumo pada tahun 1758 sampai 1776. Susuhunan Ahmad Najamuddin Adikusumo mempunyai istri Mas Ayu Dalem dan mempunyai guru besar Imam Sayyid Abdurrahman Maula Toga'ah. Setelah itu dipegang oleh Sultan Mahmud Bahauddin pada tahun 1776 sampai 1803 dan mempunyai istri Ratu Agung dan guru besar Datuk Murni Al-Hadad. Setelah itu, masa jabatan dipegang terakhir oleh Susuhunan Husin Diliyauddin Najamuddin II. Nah, di sini merupakan makam dari Pangeran Ratu Kamuk. Ayo kita lihat di mana makam Pangeran Ratu Kamuk tersebut. Still
be proud. 'Cause I am the one who's waited this long. Nah, ini merupakan makam dari Pangeran Ratu Kamuknya. Jadi di samping ini ada makamnya Sultan Mahmud Badaruddin Joyo Wikromo dan istrinya yaitu Ratu Sepuh, Ratu Gading, Mas Ayu Ratu dan juga Nyai Mas Naima serta guru besar Imam Syaid Idrus Al Idrus. Nah, sekarang kita berada di makam Sultan Muhammad Bahauddin. Ayo kita masuk. Nah, ini merupakan makam dari Sultan Muhammad Bahauddin. Dia memerintah dari tahun 1776 sampai dengan 1803 Masehi. Oke, kali ini kita sudah dengan Bapak Herman. Pak Herman di sini sebagai apa, Pak? Sebagai pembersihan. Pembersihan. Oke. Boleh ya, Pak, diminta waktunya untuk wawancara sebentar? Boleh. Jadi alamat Kawah Tekurep nih di mana sih, Pak? Jalan Mangkubumi Lorong Esdisan. Yang jelasnya lagi Jalan Belabak. Kira-kira Bapak tahu nggak berapa jumlah makam yang ada di Kawah Tekurep ini? Kalau untuk kesultanan, yang pertama Sultan Mahmud Badaruddin I, yang ini anaknya ada dua, terus ada cucunya Sultan Mahmud Badaruddin, jadi semua jumlahnya tiga. Untuk kesultanannya ya, kalau untuk semuanya? Semuanya banyak itu. Itu pada pengawalnya Panglima. Banyak ya, tidak terhitung ya Bapak ya. Iya. Yang Sultan Mahmud Badaruddin II di Ternate, itu cicitnya Sultan Mahmud Badaruddin I. Bapak tahu nggak siapa sih pendiri Kawah Tekurep ini? Sultan Mahmud Badaruddin I. Yang menjaga tempat ini siapa aja dan ada berapa orang, Pak, yang menjaga sini? Ada 4 orang, termasuk juru kuncinya Pak Imsan, Pak Iwan, sama Pak Usni. Oke, baik Bapak, terima kasih sudah meluangkan waktunya ya. Terima kasih. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan dari makam Kawah Tengkurep. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Klepel. Halo, saya kok. Bikin videonya ulang. Enggak sih. Ngomong jam 9, jam 11 baru sampai. Jadi kita ada penjaganya. Kucing gemes. Kucing. Dia kayak. Berarti sih. Enggak apa, di sini ada imam Joyo Wikromo. Inilah kira-kira cerita.